AOH sama alkohol mengendap. Aquade sama HCl 10%-nya enggak. Harusnya HCl-nya mengendap. Berarti kurang HCl-nya. Oh, saya tambah lagi. Ya. Nah, Aquades memang enggak mengendap. Misalnya, ini kan di prosedurnya ada yang 1 mili, 2 mili, segala macam itu. Nanti apakah 1 mili? 2 mili aja semua. Oh, 2 mili, jadinya 3 tetes semua. Nah, Eh, apanya yang maksudnya yang 2 mili sampel? Oh iya, di sampelnya di prosedurnya kerjanya itu kan ada tulisan 2 mili. Gini aja, nggak usah 2 mili, nanti kebanyakan. Kamu pakai 3 tetes sampel, reaksinya 3 tetes aja. Berarti dipukul rata 3 tetes. Teman saya di luar kan ada yang terlambat, kalau misalnya... Apa itu? Kelarutan. Yang enggak larut yang mana? Yang menggumpal yang ini, Bu. Yang NaOH. Sama? Yang ini masih cair. Ini yang susu? Iya, yang susu. Kurang ini, tambahin lagi coba. Ini apa? Kurang panas paling, coba panasin lagi. Gini loh kalau panasin itu. Jangan gini. Coba tambah non ini di sini lagi. Berapa terus panasnya? Dua. Tadi sudah ditambahin. Nah, sudah tambah lagi. Tiga tadi. Tiga tok? Iya. Kurang, enam. Temenmu tadi enam. Enam tadi sini, Bu. Nah, kayak gitu loh, Pak. Garam alkali. Sama garam alkali harus apa? Mengendap. Ya kok gak mengendap, kurang berarti garam. Reaksinya kurang. Tambah. Kalau yang putih susu? Putih susu harusnya juga mengendap. Nek kurang mengendap berarti dia kurang garam. Tambah ya. Saya Krisna Bupati sudah konfirmasi. Kamu konfirmasi setengah 8 keluar. Masuk mulai jam 7 ya kan? Keluar. Iki apa? Ini hidrin. Coba. Ungu, harusnya semua ungu. Jadi ini jumlah lagi. Tambahi nin hijrinnya. Ini yang susu terjadi berbarung jadi violet, yang ada. Ini kurang. Ini salah, ini harusnya juga ungu kalau ninhidrin. Ini kamu tambahin lagi sama reagennya, terus kamu panaskan lagi. Tanya kelompok 7 lagi berhasil gitu. Ya. Ya.
logam berat. Mengendap semua. Kak, mengendap itu ada ini loh, dendepan, depan. Ya. Berarti ini semua. Heeh. Nah, mengendap. Ya. Oke. Tapi limanya yang untuk sisa ini. Ya, ini yang putih telur kan? Ini yang larutan putih susu, putih telur. Nah, terus ya apa? Ini mengendap kan? Ini juga? Iya. Ini? Iya. Pokoknya yang enggak sama cuma Aquades. Iya. Oh. Ini Aquades. Ini hidrin yang sudah ditambah. Iya. Oh, benar. Res ungu kan? Ini kelarutan yang putih telur. Iya. Menggumpal. Ya. Kecuali pakai Aquades. Iya. Oke. Iku yang mengendap kan? Iya. Oh. Saya mengendap. Coba lihat. Oke, okay, ya. Susu sing apa? Percobaan apa? Logam berat. Oh, terbentuk endapan semua. Oke. Sing larut apa? Wis ilang gak eling kabeh. Sing mana sing enak? Oh, mana aku ade? Yang terbentuk endapan yang mana atau menggumpal? Yang menggumpal yang NaOH, alkohol, sama hexa. Yes, betul. Wes agak ungu kan? Iya, tapi 10 tetes. 10 tetes. Iya, tapi ungunya gini. Ungunya itu kayak yang tadi loh, satu sih. Harusnya lebih lap. Lapo ya. Saya udah buat lagi yang ditambah air. Ini tidak bisa. Udah tambah reagen. Coba telur tok nggak usah air, tapi reagennya sih banyak. Itu tadi bu. Nah ini susu nggak tahu nggak pakai air. Itu sama apa? Putih telur. Tambah 7 lo berhasil. Ungu tanya, oh, tambah 7 yang ngajakin ini hidrin mana ya? Coba panggilin. Panda. Nah. Ini yang bagian. Nah, ini lo jelaan berhasil lo. Dek. Emang ya berhasil. Ini telur tak. Enggak sama. Ini deh. Ya iya. Ini kan tadi 3 tetes terus ditambahin 6 tetes. Berapa tetes? 9. Telurnya 3. Nah itu loh. Haa, sing mengendap sing mana? Sing ada endapan. Haa. Alkohol sama HCl. Haa. Ini logam berat susu. Logam berat susu juga. Haa, terbentuk endapan semua kan? Iya. Tapi yang ini enggak buka kayak larut semua gitu. Yang HGCl2. HGCl itu harusnya juga itu terbentuk endapan. Berarti kalau kayak gitu kenapa? Tambahin lagi HGCl-nya. Tambahin ya. Ini kan di bawah ini kan ada endapan toh, lihat. Kalau enggak terbentuknya di bawah. Berarti ini kurang ya, Bu? Oh, kurang tambahin lagi. Kalau yang semuanya sudah terbentuk endapan, ini udah, Bu. Sudah. Betul. Yang apa ini? ACC siang protein. Terbentuk warna? Endapan kuning. Endapan kuning mana? Endapan kok gak enak kuning ya? Santonnya kurang kayaknya. Reaginnya kurang? Endapan kuning toh? Iya.
Ini gak kuning. Iki yo gak ono kuninge, yo gak. Tambahi santonya. Tambahin reagennya. Nah, yuk, dan jadi ditambahin reagennya. Ini santo, jadi berubah warna itu. Endapan kuning tambahi kurang kuning endapannya kayaknya, kurang reagennya. Santo. Iya. Kurang reagennya coba tambahin. Ini percobaan pelarutan. Susunya itu yang NaOH, HCl sama Aquades sama NaOH, HCl sama alkohol itu ada endapannya, sedangkan Aquadesnya nggak ada endapannya. Benar. Terus ini yang untuk putih telur kok. Putih telur harusnya sama Aquades nggak terbentuk tak gumpalan, yang lainnya harus terbentuk gumpalan. Itu menggumpal nggak punya mu? Ini yang NaOH. Menggumpal bu, tapi nggak terlalu. Terus yang ini putih telur, ini HCl. Menggumpal. Terus yang ini alkohol. Menggumpal. Yang ini Aquades yang tidak menggumpal. Aquades. Terima kasih bu. Yang kuning itu apa? Asam pikarat. Oh iya, terbentuk endapan semua. Iya. Seperti ini bu. Yang ini susu. Yang ini telur. Telur. Yang terus ini asam sulfo. Yang ini telur. Terbentuk endap. Terus menggumpal. Menggumpal. Yang ini susu. Terbentuk endapan. Sama punyamu? Iya, sama. Yang ini telur, asam pikramat, terbentuk endapan. Yang telur, yang ini juga terbentuk endapan. Terus yang susu juga terbentuk endapan. Susu asam sulfat ini juga terbentuk endapan. Tetap. Mbak, santomu error lah. Harusnya bentuk endapan kuning kalau enggak. Ini santo. Ini santo. Berapa tetes? Yang telurnya sama susunya 3 tetes. Terus reagennya? Mbak tambahin berapa tadi? Saya tadi kan 3, tak tambahin lagi 3 gitu. Coba tiga lagi. Sampai ada perubahan warna kuning. Iya. Terbentuk endapan kuning ya. Ini yang fermenter, yang nitrogen diberi langsung warna merah di sini. Ini uji kelayakan. Ini yang NaOH terjadi endapan bu positif. Ini yang alkohol ini kayaknya negatif bu ini. Harusnya positif. Jadi kurang alkohol. Bentar. Ini yang HCl ini positif bu, terjadi endapan. Ini yang Aquades negatif. Terus ini yang putih telur, ini yang Aquades. Negatif bu ini. Betul. Terus ini yang HCl juga negatif. Harusnya positif itu. Harus menggumpal itu. Ini yang NaOH positif. Menggumpal, oke. Yang ini alkohol positif. Terima kasih. Ini sudah 9 ke atas. Harusnya kuning ya. Cek, bentar, nanti tak tambahin itu. Ini saya CC yang logam berat. Harusnya terbentuk endapan semua, iya enggak? Yeah. Ini yang susu. Ini yang telur. Yang susu tadi. Semua mengendap itu. Sambal. Terima kasih pengendapan garam alkali. Harusnya terbentuk endapan kok gak ono ngene kurang berarti. Yang
kurang-kurang reagennya itu. Harusnya mengendap semua dan ini pun menggumpal semua. Terbentuk endapan dan menggumpal. Bu, ini yang kelarutan. Ini yang enggak mengendap apa deh? Benar. Bu, ini percobaan logam berat. Harusnya mengendap semua. Buka atasan, buka. Coba satu-satu. Cek sebentar. Tunggu. Iya. Salah. Ya, wes. Kamu enggak bisa bawain. Awas. Sudah saya campur pakai kertas lapis. Merah jadi biru kan? Iya. Misalnya garam alkali yang BACL sama sel telur itu mengendap tapi yang lainnya enggak? Harusnya mengendap semua itu. Harusnya mengendap semua? Kurang berarti tambah no. Apa ya Pak? Reagennya. Saya akses asam kompleks. Ini sudah semua ya? Mengendap, menggumpal semua kan? Iya, menggumpal semua. Ya ini nah wis berhasil mana lo? Iya berarti kurang memang. Ada yang memang mungkin sampelmu yang berbeda mungkin ya telurnya. Satu ini. Netesmu paling. Ya, permisi saya kelarutan yang telur. Menggumpal semua kecuali apa deh? Harusnya menggumpal semua. Kecuali pada apa deh? Ini agak, tapi masih agak cair. Kalau belum menggumpal berarti kurang reagennya. Berarti harus buat tambahi reagennya. Bu, ini yang satu protein. Kayaknya enggak kuning nih. Gimana? Warna kuning enggak ada. Ini untuk garam alkali yang susu yang ada endapannya si ACL sama MgS4. Semuanya harusnya mengendap. Ada endapan. Kalau misalnya belum ada endapannya kurang berarti reaksi. Kalau untuk telurnya garam alkali ini sudah menggumpal semua. Berarti masih kurang yang ini ya MgS4. Itu kurang menggumpal harus. Ditambah reagen. Siapa? Garam alkali, Bu. Harusnya mengendap sama terbentuk endapan putih sama menggumpal semua. Semuanya, Bu. Ini yang menggumpal masih 2 sama ini menggumpal. Berarti kurang. Semua. Kurang reagennya. Ini apa? Duret. Ini hidrin. Oh iya, ini hidrin coba. Ini yang apa? Ini yang putih telur yang. Oke. Okay. Ini yang logam berat, yang telur. Telur mengendap semua kan? Yes. Menggumpal ya. Iya. Ini menggumpal, Bu. Benar. Saya mau ngurusi yang ini hidrin dulu sebentar. Siap semua toh? Mengendap semua enggak punya mu. Yang ini mengendap. Itu yang mengendap. Yang untuk susu mengendap semua. Ya, mengendap semua. Untuk yang putih telur ada yang mengeras jadi menggumpal. Menggumpal lebih ke menggumpal. Selanjutnya untuk yang aki. Dan ini juga menggumpal. Harusnya menggumpal semua. Harusnya menggumpal semua. Ini yang FA, CL menggumpal di atas ini Bu ya, kalau nggak salah. Enggak ngono. Ini enggak menggumpal. Tambahi berarti kurang itu. Ya ini ya. Mm-hmm. Oke, nanti tambahin. Berapa Bu kira-kira satu tetes lagi? Tiga tetes lagi. Oke. Itu menggumpal. Ini menggumpal dari PP asetat. Sama yang terakhir ini CUSO4. Menggumpal di atas tetapi kurang. Tambahi. Jadi tambahin 3 tetes lagi. Begitu. Nanti saya ACC lagi gitu. Terima kasih. Yuk. ACC asam kompleks. Harusnya terbentuk endapan semua. Iya. Hidrin ungu semua ya. Ini harusnya ungu tau, tapi wis gak apa-apa wis ada ungu sedikit ya. Kasih.
Mengendap itu ada endapannya putih di bawah. Belum, tambah kurang ini. Kurang yakin. Udah ditambah HNO3. Lah iki wis ada kuningnya ini loh dikit. Yang ini, Bu. Oh, iki? Iya, Kak. Ini bukan kuningnya putih telur toh, Bu? Enggak, no. Kalau dipanaskan putih telur kan menjadi putih, enggak kuning. Iya, Kak. Tapi temanmu berhasil loh kuning. Iya toh, Bu? Heeh, ada yang berhasil. Siapa ya? Kelompoknya siapa tanya ono? Berhasil tadi. Tapi putihnya menggumpal enggak putih? Menggumpal, terbentuk endapan menggumpal dan warnanya menjadi kuning. Ini dipanaskan lagi. Coba panas nih. Kayak logam berat. Harusnya logam berat semua harus apa? Terdapat endapan. Heeh. Coba yang putih telur terus berat. Ada endapan semua, Kak. Iya. Yang ini kok okay. Ya, apa? Ini diisi dengan AOH. Semua harusnya mengendap kecuali pakai Aquades. Aquades dan AOH. Dan ini sama CL. Yang susu dia mengendap, yang putih telur dia ya. Nah, wes betul. Belerang kan? Ya. Terus mengendap cuma yang putih telur biasa. Apa iki? Ah, semuanya harus mengendap. Menggumpal, heeh. Harusnya garam alkali. Harusnya mengendap semua. Iya, Bu. Mengendap. Coba. Oh ya. Kita seperti juga. Kurang ini menggumpal, kurang ini tambahin. Ini yang Santo. Ini loh Santo berhasil, mana loh kamu? Mana yang ngerjain Santo protein mana? Cek, kamu duduk sini. Ini loh yang Santo berhasil. Yang Santo berhasil ini loh. Ini Santo berhasil. Tanya Ode. Ya apa caranya? Ya. Yang putih telur di ACC juga. Mana? Belum. Ya, heeh. Itu apa? Yang susu. Ini apa? Coba berkali-kali tetap kayak gini. Harusnya kuning kayak tadi temennya tuh. Iya. Coba ulang ona. Tetap, sudah saya tambah. Tambahin lagi HCL-nya. Paling kalau menetesnya kurang paling itu. Belerang, baunya apa? Belerang. Baunya belerang. Beneran. Kok aku gak mambu? Emang baunya gimana? Emang mambunya kayak belerang. Yang bau gak enak itu kayak menyengat, kayak rambut terbakar itu. Belerang, iya tadi. Kayak kecut gitu. Oh, iya, Bu, iya. Ya. Belerang. Logam berat yang putih telur, Bu. Mengendap semua kan? Kalau yang ini cukup mengendap enggak, Bu? Menggumpal. Iya. Kalau yang putih telur itu menggumpal. Kalau yang susu itu mengendap. Berarti ini udah, Bu. Terima kasih, Bu. Belum, Bu, ini. Tambahin lagi. Bu, ini elementer yang nitrogen. Merubah kertas lakmus kan? Yeah. Tadi merah jadi biru kan? Yeah. Ya. Terima kasih. Yuk. Si Santo protein ini yang susu. Santo. Iya. Yeah. Ini loh yang Santo berhasil. Yang Santo ini berhasil endapan kuning. Sedikit endapan kuning Santo. Terima kasih, Bu. Apa itu? Apa? Sing apa? Yang uji belerang. Oh, warnanya hitam loh harusnya. Ini ada hitamnya.
hampir semuanya hitam. Itu kurang itu reagen. Apa pemanasannya kurang? Iya, mungkin kurang pemanasannya ya. Ulang lagi. Heeh. Enggak usah diulang, tambahin reagennya aja.